mie ayam jamur ala GM. Buat hidangan keluarga atau buat jualan bakmi. Hai happy guys. Setelah video part 1 cara membuat bakmi telur, kita lanjutkan dengan part 2-nya yaitu resep bakmi ayam jamur. Bahannya sederhana, bikinnya gampang. Seluruh keluarga pasti suka. Cocok buat ide jualan bakmi ayam. Enak banget guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Bakmi telur, ayam setengah ekor, sebaiknya ayam kampung supaya rasanya lebih mantap. Kalau mau jualan yang murah meriah, boleh pakai ayam negeri. Sayur sawi, daun bawang kecil, jamur, bumbu-bumbu untuk tumis ayam, tumis jamur dan kuahnya. Bawang putih secukupnya, lemak ayam, kaldu ayam bubuk secukupnya, garam secukupnya, micin secukupnya, lada secukupnya, kecap manis secukupnya, kecap asin secukupnya, minyak sayur secukupnya untuk menumis. Kita pakai micin karena biasanya untuk jualan selalu pakai micin. Kalau untuk makan sendiri boleh tidak pakai, nggak apa-apa. Cara membuat topping ayam. Ayam dicuci, masak air untuk merebus ayam dan sekaligus untuk kuah bakmi. Setelah air mendidih, masukkan ayamnya dan masak sampai empuk. Setelah matang dan empuk, angkat ayamnya dan dinginkan. Air rebusan ayamnya dipakai untuk kuah bakmi. Kemudian ayam diambil isinya dan dipotong kecil-kecil. Tulang-tulang ayam dimasukkan kembali ke dalam kuah agar kuah menjadi lebih gurih. Bawang putih 3 siung digeprek dan dicincang halus. Tumis bawang putihnya sampai cukup matang. Masukkan potongan-potongan ayamnya. Tambah sedikit dengan air kuah ayam supaya tidak terlalu kering. Masukkan kecap manis, kecap asin, garam, micin, dan lada secukupnya. Jamur. Jamur dicuci dan dipotong kecil-kecil. Bawang putih 2 siung digeprek dan dicincang halus. Bawang putihnya sampai cukup matang. Mas-
Masukkan potongan-potongan jamurnya. Tambah sedikit dengan kuah ayam supaya tidak terlalu kering. Masukkan kecap manis, kecap asin, garam, micin, dan lada secukupnya. Angkat dan siap untuk disajikan. Cara membuat minyak ayam. Lemak ayam dicuci dan dipotong kecil-kecil. Lemak ayam digoreng dengan api kecil sampai lemaknya mencair semaksimal mungkin. Bawang putih 2 siung digeprek dan dicincang halus. Masukkan bawang putih ke minyak ayam selagi masih panas. Setelah menguning, angkat bawang putih dan sisa-sisa lemak ayamnya dengan saringan. Cara membuat kuah ayam. Air rebusan ayam dipanaskan. Masukkan kaldu ayam, garam, dan lada secukupnya. Siap untuk disajikan. Penyajiannya diberi taburan irisan daun bawang. Cara menyajikan bakmi ayam jamur. Disajikan dengan mangkok bakmi. 1 sendok makan minyak ayam. 1 sendok teh kecap asin. Seujung sendok teh micin. Siapkan air mendidih untuk merebus bakmi. Kalau tidak mendidih, bakminya akan jadi lengket. Sawi dipotong pendek, direbus sebentar agak layu, taruh di atas bakmi. Rebus bakminya sebentar saja, angkat dan tiriskan airnya. Aduk bakminya di mangkok supaya minyak dan kecap asinnya merata. Beri topping ayam secukupnya. Beri topping jamur secukupnya. Taburkan irisan daun bawang secukupnya. Bakmi ayam jamur siap untuk disajikan. Mantul guys. Siap untuk jualan bakmi. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Kalau ingin melihat cara membuat bakmi telurnya, bisa dilihat di video resep bakmi part 1. Terima kasih. Halo happy guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.